katanya anak orang kaya, berpendidikan. Halo. Nggak boleh lihat gue nih. Akhir aja. Indah, di mana kamu? Aku udah bikin mama sedih. Ini semua gara-gara aku. Gimana ya? Biar mama bisa senyum lagi. Lagi hujan, bukannya disuruh masuk, gini teh hangat. Basah nih. Nama aku ada di sana, ntar keliat kamu gimana? Oh, aduh. Berarti harus ketemu dong. Jangan. Kenapa? Oh, besok. Aduh. Yaudah oke, kalau gak siap besok. Terserah lo. Kapan pun lo siap ya. Lo juga ujung-ujung gue bakal ketemu juga kan, sama nyokap lo. Dylan, sekarang waktunya gak tepat untuk bercanda. Mama aku lagi sedih. Kalau ngeliat kamu gimana? Termarah? Nggak mau. Sedih. Gara-gara lu. Ceritanya panjang, nggak bisa dijelasin. Udah, kamu pergi aja. Oke. Ini sebenarnya buat lu. Tapi gue punya ide yang jauh lebih baik. Lu kasih ke nyokap lu ya. Kalungnya bagus banget. Makasih ya. Sama-sama. Gue pergi dulu ya. Hati-hati ya.
mama kamu. Bagus, bagus. Anak sama ibu sama aja. Papa, papa jangan berani bawa namanya mama. Mama ninggalin kita karena papa. Aku selama ini sudah cukup sabar dengan tingkah laku papa. Tapi kali ini, aku udah bersama. Kenapa papa menjual mobil aku? Itu kan pemberian dari mama, bukan dari papa. Alah, mobil cuma gitu aja diributin. Apa sih mau kamu? Aku tahu, Pak. Papa pasti pakai uang itu untuk judi dan memukan. Diam kamu! Berani-beraninya kamu ngatur papa kamu sendiri. Hah? Papa udah gak pantas jadi papa lagi. Kurang ajar kamu. Berani sekali kamu. Oke. Oke. Kalau kamu mau pergi, pergi jauh-jauh dari rumah ini. Samperin mama kamu yang gak tahu diri itu. Ayo pergi! 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 Udah. Aku gak pergi! Aku udah muak ya muka papa! Sana, pergi! Srit, lo mau ngajak kita kemana sih? Gue juga belum tahu. Tapi gue tahu apa kebaikan yang kita harus lakuin. Hah? Dan, stop! Kita mau ngapain sih di sini? Dia yang kita harus tolongin. Hah? Andi, ngapain dia bawa tas gede kayak gitu? Mukanya bengkep-bengkep gitu lagi, Street. Tumben juga dia mau makan di pinggir jalan. Duh, kayak gembel aja. Emang kondisinya kayak gitu. Dia lagi dalam masalah. Dan kita harus bantuin dia. Oke? Di! Ngapain lo di sini? Gue mau nawarin lo tempat tinggal. Tapi di tempat gue gak bisa. Ah, sama Doni aja. Pasti dia gak keberatan. Sampai masalah lo selesai aja, oke? Okay? Jadi lo ikutin gue dan tahu masalah gue? Lo pasti cuma bikin malu gue depan sekolah, kan? Di, lo coba dengerin lo. Lo mau ngehina gue ya, ha? Lo mau celah gue? Puas lo sekarang! Dah! Gak ada yang sakit, kan? Enggak kok. Andi, Andi. Gue bingung ya sama lo. Mau sampai kapan sih lo gak berhenti jadi cemen? Hah? Berani ya sama perempuan terus. Eh, lo yang cemen. Kemarin lo mau sama Indah, sama si Asrit. Ya udah, dua-dua lo umbat. Gini, Di. Ini semua cuma salah paham. Gue yang salah. Jangan berantem, oke? Tangan lo kotor tuh. Cuci dulu ya. Pak, saya ya. Pak, gak usah kok. Udah. Enggak, gak apa-apa. Cuma cuci doang. Lon, serius. Sini tangan. Ini gak apa-apa. Udah. Sini, tangan. Cuma cuci tangan doang. Kenapa sih? Kan gue bilang juga apa, tumpah kan? Ah nih, gue ambil tisu, oke? Okay. Makasih. Ah!
deh. Pukulan Andi aja udah kayak gitu. Kayaknya dia udah frustasi banget deh. Ya, gimana caranya ya? Andi susah banget lagi kita ajak kompromi. Bangunnya suzon aja. Mana dong? Ini semua masalahnya ada di bokapnya, guys. Andi seperti itu kan karena bokapnya manjiri terus. Ayo, Andi! Power, dong! Power! Ayo! Bukan aku dorong kamu. Sama seperti mama kamu. Sama ibu sama aja. Kalau kamu mau pergi, pergi jauh-jauh dari rumah ini. Sampai mama kamu yang gak datang diri. Ayo, pergi! Sama bokapnya, terus sadarin bokapnya deh, biar hidup mereka nggak kayak gini terus. Walaupun sulit, kita harus coba. Kita harus cari tahu gimana caranya kita bakal nemuin bokapnya. Dan di mana dia biasanya bermain judi. Tenang-tenang guys, Raya punya ide. Raya. Hai. Lu ngapain kesini? By the way tadi gimana latihannya? Oke. Hancur banget tuh si Andi. Pukulannya ngaco mulu. Sampai badan gua kesakitan. Ya maklum lah, dia kan lagi emosi. Stres gitu deh. Andi, stres kenapa? Ya dia kan lagi ada masalah sama keluarganya. Ya bokapnya tuh main judi mulu. Jadi bukannya ilegal ya? Lagian kan kalau ketahuan polisi bisa ditangkap. Ya lo gak tahu. Itu di daerah Beting sana. Itu tempat orang main judi mulu. Banyak kasino gitu deh. Apa? Ke tempat bokapnya Andi biasa main judi? Ngapain? Aku gak mau. Aduh Doni, udah deh jangan banyak tanya, temenin aja ya. Iya Don, lu anggap aja ini sebagai petualangan dalam hidup lo. Sekali-sekali gak apa-apa kali. Don, mau ya? Jadi kalau kita ada apa-apa di sana, lo yang ngebantuin kita. Ya, mau ya, mau ya? Kalau Yunda yang minta, gue mana bisa nolak. Ya udah deh. Sekarang kita berpencar. Lo Don jaga di sini. Kalau kita ada apa-apa di dalam, lo langsung telepon polisi ya. Iya entah. Kalian hati-hati ya. Oke. Iya, yuri hati-hati ya di sini. Apa? Masih kurang. Apa gimana sih? Kan udah selesai semua sampai-sampai saya jual mobil anak saya, Pak. Jody, kamu pikir hutang itu gak ada bunganya? Enak aja kamu. Sekap dia. Sampai dia bisa bayar semua utang-utangnya. Cepat. Pak, gimana sih? Ayo, Pak. Ini apa sih? Ayo. Guys, bokapnya ini disekap. Saatnya kita beraksi. Yuk, kita harus cari tahu di mana. Yuk. We'll be right back.
Bro, ini kopinya, bro. Gimana ya caranya kita ngecok penjaga itu? Kalian tenang aja. Bro, jangan-jangan di sini ada hantunya lagi, bro. Hah? Kok turun lagi airnya? Ah, kayaknya gue salah ngeliat deh, bro. Biar, bro. Kita minum aja yuk. Saatnya gunain kekuatan lo lagi. Dah, go. Kalian bukan temannya sekolah Andi. Ngapain kalian kesini? Om, sekarang kita gak punya banyak waktu untuk menjelaskannya, Om. Kita harus pergi dari sini sekarang. Iya, Om. Karena sebentar lagi polisi bakal datang kesini. Ayo, ayo. Yaudah, Om. Polisinya mana sih? Lama banget lagi. Mau kemana? Oh,
Mau kabur kemana kalian? Hah? Kalian pikir tempat ini tidak dijaga sama bodyguard-bodyguard saya? Ya? Tangkap mereka! Cepat! Makasih ya, Don. Iya. Lepasin. Apa-apaan sih kalian nih? Hah? Om kan sekarang udah bebas dan tempat judi itu udah digerebek sama polisi. Jadi kita minta tolong, Om. Tolong berhenti judi buat Andi. Iya, Om. Lagian judi itu haram, dosa. Kalian ini apa-apaan sih? Kalian cuma anak ingusan mau ngatur-ngatur saya. Lagian siapa juga yang minta dibebasin? Kok malah nyolot sih? Kalian dengar bertiga ya, urusan masalah keluarga saya dan urusan anak saya, itu urusan saya, bukan urusan kalian, ngerti? Om, tapi ini demi kebaikan Om sendiri. Udah. Ingat ya, jangan ngatur-ngatur saya. Terus. Halo? Sekarang coba kamu bikin speakerphone. Andi, tolong! Andi, kamu
apa-apa, Budi. Adi, jangan tinggalin Papa, Adi. Andi. Di. Kamu mau apa lagi, Pak? Kamu mau jual apa lagi, Pak? Maafin Papa, Di. Papa benar-benar menyesal dengan semua kejadian ini. Hah? Andi gak salah dengar, Pak? Enggak, Di. Papa janji, Papa gak akan judi lagi. Kita bisa memulai semuanya dari awal. Maafin Papa ya. Sekarang kita pulang ya. Tugas kita berhasil. Yes. Thank you, loh. Mama, dia enggak mau menunjukkan kalau dia sedih depan gue dan Ami. Padahal gue tahu dia sedih banget. Sang putri. Udah beres. Tapi kenapa ini kalung nggak mau bereaksi lagi ya? Kira-kira apa ya penyidik selanjutnya? Kok nggak ada tanda-tandanya sih? Gimana kalau kita tanya Bu Maya aja? Jangan dulu deh. Tuh, nyala lagi. Iya. Kira-kira kita sekarang harus ngapain ya? Lihat deh. Ada kupu-kupu, tapi kok beda ya? Ada cahayanya. Jangan-jangan ini petunjuk kita. Yuk kita tangkap. Yuk.
Sepertinya Mama benar-benar mencintai Om Ferry. Aduh, dosa banget sih aku berusaha misahin mereka. Usahain datang ya. Iya, jam 7 di kafe tempat biasa lo nongkrong. Oke, makasih ya. Sorry sih, gue telat. Ngapain sih lo manggil gue hari ini? Buang-buang waktu. Lo tau kan gue benci sama lo. Jadi mending lo cepetan deh, to the point. Gue tahu lo benci banget sama gue, makanya gue ajak lo kesini biar kita menyelesaikan masalah kita berdua. Gini ya Ter, bokap lo dan nyokap gue saling mencintai. Mereka itu mau hidup bersama, masa gara-gara kita doang mereka gak bersatu? Kita harus berdamai Ter, demi kebahagiaan orang tua kita. Diam lo dah, gue tahu lo tuh mau uang kan? Mau harta keluarga gue? Sorry ya Ter, gue gak mau apapun dari keluarga lo. Gue cuma mau nyokap gue bahagia dengan menikah dengan bokap lo. Itu doang kok. Demi kebahagiaan orang tua kita, tapi kita harus berdamai. Jadi lo manggil gue kesini buat itu? Lo denger ya, Nda. Jangan pernah lo hubungin gue atau panggil gue lagi. Karena buat hubungan saudara sama lo, gue gak tertarik sama sekali. Dan untuk pernikahan orang tua kita, mending lo lupain aja. Karena itu gak akan pernah terjadi. Terry! Lagi sholat. Mama, dia gak mau menunjukkan kalau dia sedih depan gue dan Ami. Padahal gue tahu dia sedih banget. Kita makan yuk. Aku dapat voucher makan loh. Restorannya enak banget. Mama mau ya? Kamu ajak kami aja ya. Mama lagi gak ingin kemana-mana sayang. Enak badan. Ma, Ami tuh masih kecil. Ini tuh temanya candlelight dinner. Masa ajak Ami? Mama mau ya, sekali ini aja aku request. Muka kamu itu loh. Gak mungkin bisa ditolak sama kamu. Mau? Makasih Mama. Yaudah, Mama dandan yang cantik. Aku tunggu di luar. Ini kan tempat pertama kalinya Mas Ferry mengungkapin cintanya sama aku. Kenapa harus restoran ini ya? Saya masih ingat itu kan tempat duduk saat Mas Ferry nyatakan cintanya sama saya. Yuk Ma, kita duduk. Ma, bentar ya aku ke toilet dulu. Jangan lama-lama. Iya. Kita udah lama kenal. Kita juga udah lama berhubungan. Hari ini, aku mau melamar kamu. Kamu bersedia? Iya, Mas. Saya bersedia. Kan, mimpi terus. Aduh,
Udah dong mimpinya, cukup Mary ah. Mer. Loh Mas. Mas Ferry ada di sini? Kamu? Kok ada di sini? Aku tadi ditelepon sama Indah, suruh datang kemari. Indahnya mana? Indah ke kamar mandi, ke toilet katanya. Oh. Ini pasti kerjaannya Indah. Dia mau kita berdua ketemuan. Sepertinya begitu. Ini dia yang atur semua. Ada-ada aja tuh anak. Hai Ma. Indah, kamu di mana? Aku udah di taksi nih, OTW pulang. Kamu ini gimana sih? Kamu bilang kamu dapat voucher. Ternyata kamu set up semua seperti ini. Ma, aku tuh pengen Mama lihat senang, bahagia, sumringah lagi. Kalau Mama bahagia, aku dan Ami juga akan bahagia. Udah ya Ma, Mama nikmatin malam ini dengan Om Ferry, oke? Okay? Tony, Raya. Sang Putri. Sang Putri. Dia itu cuma cewek matre yang ngincer hartanya papa. Mary, kamu. Satu kata-kata keluar dari mulut kamu. Kamu keluar dari kehidupan papa. Papa keterlaluan. Tunggu nama ini. Saya susul dia. Jangan tinggalin aku dong. Mama dan papa kan lagi pergi. Bibi juga lagi pulang kampung. Aduh Ton, kakak lagi banyak urusan. Ya, jangan ya. Aku gak mau ditinggal sendiri kak. Lagian kalaupun mama dan papa tahu kalau aku ditinggal sendiri, mereka pasti akan marah sama kakak. Tunggu, kakak tahu kakak harus nitipin kamu sama siapa? Hah? Sama siapa kak? Dari! Mary! 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 Bi! Bi! Iya, Pak. Mary mana? Tadi sih ada, Pak. Cuman pergi lagi, Pak. Ya udah, makasih. Permisi, Pak. Kemana tuh anaknya? Selagi papa masih berhubungan sama tante Mary, aku gak akan pulang ke rumah ini. Rai, please dong Rai, tolong jagain Tony. Di rumah itu gak ada orang dan gue udah lama banget gak nyalon. Ya, please. Iya, tapi jangan lama-lama ya. I love you so much. Mwah. Udah ada Tony nih. Selamat nyalon. Cil. Daripada kita bosan, mending main bola yuk di luar. Asik! Yuk! Ayo, angkep dong! Oper lagi. Ayo lagi, Ton. Oh! Aduh, gimana sih, Tony? Maria! Maria!
Tony, Tony. Raya. Raya, Raya sayang. Kamu di mana, Nak? Raya selamatin aku. Apa? Kak Raya masuk ke kolam. Terus kamu ngeliat apa? Bersama kita lukis cerita teman sejati. Ibu ngagetin aku aja. Ada apa, Bu? Saya terpaksa muncul karena ingin membunuhkan.